Tadi disinggung bahwa saudara saksi teman dekat ya, teman dekat sama Bapak Joko Widodo waktu SMA. Iya. Waktu kelas berapa itu, saudara saksi? Iya, kelas 1, kelas 2, kelas 3. Oh, 1, 2, 3. Sedekat apa hubungan pertemanan itu? Ya, kita belajar bareng, pergi bareng. Oh, tadi dijelaskan majelis bahwa pulang bareng juga ya? Pulang bareng, cari sekolah, pergi. Nah, terus apa, biasanya seperti itu kalau teman dekat gitu pernah bercerita tentang masa kecilnya dan sebagainya, pernah tidak Pak Presiden Joko Widodo yang sekarang menjabat sebagai Presiden, Bapak Joko Widodo menceritakan? Bentar, sebentar. Pak, masih kuat? Masih. Perlu minum? Nanti aja. Ah, silakan kalau bawa minum. Nanti aja. Sekarang juga. Nanti. Iya. Oke, minum. Enggak apa-apa. Minum dulu, Pak. Silakan. Enggak apa-apa. Minum dulu, diizin, Pak. Ya, minum dulu. Ah, diizinkan minum. Enggak apa-apa, santai aja. Sudah, cukup. Sudah cukup. Cukup ya? Ya. Oke, saya lanjutkan. Ya, lanjutkan. Yang mulia majelis. Oke, ini enggak ke pestendel delik ya. Oke, sebelum dilanjutkan penasihat hukum, kami ingin klarifikasi dulu terhadap saksi, karena saksi banyak menjawab, tidak mau menjawab tadi, tidak menjawab, itu kapasitasnya karena memang bukan kapasitas saksi, tidak tahu atau bagaimana, supaya oke. Okay. Sebentar, ya yaudah, sudah, okay, kita saya perlu penjelasan soalnya, oke. Okay. Silakan dilanjutkan. Oke, saya lanjutkan. Yeah. Ini mungkin sesuai dengan kapasitas saudara saksi. Oke, silakan. Tadi telah disinggung oleh majelis hakim juga bahwa apa itu namanya, saudara saksi membantah ya kalau isunya itu diberi jabatan komisaris di PT Pupuk Kujang ya. Iya. Yeah. Jadi tadi juga ditanyakan rekan kami Prof. Egy. Saya akan gali lebih dalam terkait hal itu. Pertanyaan saya, oke, apakah saudara saksi mengetahui jika Bapak Jokowi sebelum menjadi presiden mempunyai perusahaan yang bergerak di bidang pabrik mebel? Iya. Oke, saya lanjutkan. Apakah saudara saksi mengetahui sebuah perusahaan yang bernama PT Rakabu Sejahtera? Iya. Oke, saya lanjutkan lagi. Apakah pada saat saudara saksi menjadi wira swasta yang tadi telah disinggung oleh Bapak Majelis Yang Mulia Hakim, bahwa pada tahun 2001 jenengan saudara saksi bekerja sebagai wira swasta? Iya. Yeah. Bergerak di bidang apa? Packing. Packing apa? Mebel. Mebel. Packing mebel. Oke. Terus, pernah tidak saudara saksi pada tahun itu bekerja sama atau mempunyai ikatan kerja dengan PT Rakabu Sejahtera? Belum. Belum. Terus tadi yang difoto itu? Itu. Tadi saudara saksi membantah sebagai karyawan. Makanya saya gali, mungkin ada hubungan atau ikatan kerja yang lain terkait dengan PT Rakabu Sejahtera. Saya salah satu suppliernya yang mulia. Berarti ada ya hubungannya. Berarti ada hubungan kerja dengan PT apa? Rakabu Sejahtera. Iya. Oke. Okay. Saya lanjutkan. Apakah bidang kerja saudara saksi ada kaitannya dengan pabrik mebel? Betul, tadi jenengan sudah jelaskan yaitu packing mebel ya. Oke. Okay. Oke, okay, ke materi lain. Materi lain terkait masa SMA. Masa SMA saudara saksi tadi telah juga disinggung oleh majelis hakim. Saya cuma mempertegas dan memperdalam pertanyaannya karena belum terjawab secara memuaskan. Tadi disinggung bahwa saudara saksi teman dekat ya, teman dekat sama Bapak Joko Widodo waktu SMA. Iya.
Waktu kelas berapa itu, saudara saksi? Ya kelas 1, kelas 2, kelas 3. Oh, 1, 2, 3. Sedekat apa hubungan pertemanan itu? Ya, kita belajar bareng, pergi bareng. Oh, tadi dijelaskan majelis bahwa pulang bareng juga ya? Pulang bareng, cari sekolah, pergi. Nah, terus apa, biasanya seperti itu kalau teman dekat gitu pernah bercerita tentang masa kecilnya dan sebagainya, pernah tidak Pak Presiden Joko Widodo yang sekarang menjabat sebagai Presiden, Bapak Joko Widodo menceritakan tentang siapa sih nama kecilnya Bapak Joko Widodo? Tidak pernah. Tidak pernah ya. Oke, cukup Yang Mulia.